Berapa itu? Berapa ini? Kasih tahu dong. 3.000 harga burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama hobi populer, hobinya para kicomania. Sekarang kita lagi bersama Om siapa Om? Jayadi. Om Jayadi dengan murai siapa namanya Om tadi Om? Husky. Husky, murai husky. Mantap sekali tadi saya lihat Om. Pengen tahu nih Om rawatan murai husky Om. Gimana cara rawatan harian sampai di lomba nih Om? Cuman biasa aja. Harian cuma jangkrik 55, kerutu 2 hari sekali. Hariannya jangkrik 55. Jadi pagi 5, sore 5. Terus kerutonya Om? 2 hari sekali. Kerutonya 2 hari sekali. Ulat Hongkong main nggak Om sama ulat kandang itu Om? Enggak main sama sekali. Untuk settingan lomba nih Om, gimana Om? Sama halnya, cuman tambah jangkrik aja 2. Berarti 7. Setiap mau lomba naik 2 jangkrik, ya. Jadinya 7 ya. Terus untuk masalah mandi gitu Om? Kadang-kadang nggak tentu aja. Kadang-kadang di cepu, kadang-kadang di keramba dia mau mandi, intinya gitu. Semaunya jadi, dia aja. Semaunya dia ya. Untuk ngumbar nih Om, murai kan wajib tuh ngumbar. Berapa minggu sekali ngumbar ini murai? Hampir tiap hari, tiap sore. Hampir setiap hari, setiap sore berapa jam? Enggak tentu ya, lihat kesibukan. Kalau biasanya 1 jam, kadang-kadang nggak ada 1 jam, enggak cukup, gitu aja. Oh, seenaknya aja. Om, merawatan khusus ini kira-kira pakai vitamin nggak? Sama sekali. Sama sekali nggak pakai? Sama sekali. Berarti natural ya dari burungnya ya. Ini Om, burung ini kan mewah Om. Tonjolannya itu apa sih? Yang paling menyolok itu lapet sama kenari. Lapetnya sama kenarinya. Nah, kalau dia keluar lapet, Insya Allah pasti 3 kali lebih. 3 kali lebih kalau udah ngeluarin tembaknya itu. Ya. Di rumah itu pemasterannya tuh pakai burung asli atau pakai sound aja Om? Burung asli. Burung asli apa aja itu Om? Waduh, masteran di rumah banyak sekali. Banyak sekali ya masterannya ya Om. Jenggot aja ada 3, cililin. Cililin ada, jenggot ada. Kenari, labet. Waduh, terus apa itu? Ratu. Wah, mantap. Dulu awalnya dapat burungnya ini kayak gimana sih Om, ceritain Om, coba Om. Enggak ada insting untuk lomba ya, cuma yakin aja beli gitu aja. Belinya dulu dengan harga berapa Om? Itu tukar tambah burung murai sama burung murai juga tambah, tukar tambah murai sama murai ya. Jadi Om yang nambahin? Iya. Nambah berapa? 3.400 itu, nambah burung murainya Om. Nah. Burung murainya Om tuh kira-kira kisaran harga berapa dulu? Paling cuma 5.000. Berarti total kemungkinan sampai 8.000 ya mungkin ya. Dan sekarang kira-kira ada penawaran nggak? Banyak. Berapa Om? Yang paling besar? Kalau ngomong ini transparan apa enggak? Transparan harus Om. Masih di bawah 50, mentok masih 50. 50 juta. Udah ditawar 50 juta. Belum dilepas. Enggak. Kenapa? Nanti mingguan nggak ada buat ngarit tadi aku. benar. Jadi burungnya ini bisa dipakai ngarit ya. Setiap minggu lomba Om. Bisa dikatakan pasti tiap minggu. Pasti setiap minggu pasti masuk moncer pasti. Kadang-kadang juga jauh. Iya. Coba dong kasih pesan buat para kicomania khususnya murai batu ini Om. Kalau pesanku simpel aja. Yang penting dapat uang itu aja. Untuk perawatan gitu Om, untuk biar semangat para kicomania khususnya para murai batu ini Om. Kalau ngomong masalah murai Mas ya, karakternya beda-beda. Iya benar. kita rawat intensif pun kadang-kadang juga mau, kita geledekin aja kadang-kadang langsung jalan, langsung enak. Berarti kita harus tahu burung karakternya kayak gimana, baru kita bisa ngasih gini kesimpulannya. Cuma kita yang sulit itu sebenarnya mempelajari karakternya burung. Karakternya itu minta kayak apa kan gitu. Om, untuk IO hari ini Om, gimana Om? Coba kasih komentar Om untuk IO hari ini Om. Kalau ngomong masalah IO Mas ya, kayaknya aku gak bisa ngomong daripada sana. Masalah kan, aku juga sering masuk, juga sering jauh juga intinya. Kira-kira penjuran hari ini gimana Om? Apakah udah bagus apa gimana gitu? Kalau ngomong logika, kalau selama aku koncer ya bagus, kalau nggak koncer jelek. Jelek gitu ya? Simpel aja. Benar itu, benar. Simpel aja lah. Para penonton, para pemain di lapangan itu Om kayak gimana harus mestinya Om? Kalau ngomong masalah penonton, pemain, kalau untuk lomba burung untuk tidak berteriak kayaknya sulit. Sulit ya, sangat sulit ya. Ini ada lagi ya, ini bukan promosi ya. Ada temen yang ngadain memang bisa dikatakan tanpa teriak. Tanpa teriak. Jadi penonton itu duduk semua gitu Om ya? Itu sebenarnya lebih santai. Lebih santai. Kita bisa menikmati burungnya. Benar. Oke deh Om, sekian terima kasih untuk wawancara hari ini dengan Om Jayadi. Terima kasih Om. Semoga burungnya moncer terus. Terima kasih. Oke, sesi yang berikutnya Robot umum A yang kelas 1 yang tidak Rp50.000. Robot umum bisa dipersiapkan untuk robot umum. Siapakah yang akan menjadi juara di kelas Murai Batu ya? Siapakah yang akan menjadi juara di kelas Murai Batu Ratu?